Sebuah truk pasir terprosok karena tak kuat menanjak. Karena tak kuat menanjak, truk pasir ini pun akhirnya berjalan mundur hingga terperosok ke saluran air di pinggir jalan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis dini hari tadi. Roda truk terperosok ke saluran air dalam kondisi miring. Akibatnya, badan truk sempat menutup ruas jalan sehingga hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Saat kejadian, kondisi jalan tengah sepi sehingga tak membahayakan pengendara lain. Petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang datang kemudian membantu memindahkan truk. Jangan main game, kamu belajar.